Guys, aku menemukan sebuah permainan dengan item gratis. Hey, tunggu sebentar. Kenapa Bapak Berry jadi hijau? Selamat datang kembali di channel Spras. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Berry, tapi kenapa dia berwarna hijau? Ya udahlah, langsung saja kita mainkan. Orang pertama kita nonaktifkan, kemudian kesulitannya kita pilih yang kerugi ya guys. Ya udah, langsung saja kita akan memasuki permainan ini ya guys. Buset, memang beneran hijau ya guys. Kira-kira dia ini kenapa ya? Kenapa dia berubah menjadi warna hijau gitu ya? Sepertinya dia itu salah minum, malah minum cat hijau. Tapi tunggu sebentar, katanya kita mendapatkan item gratis. Mana item gratisnya? Oh ini dia guys, ada sebuah meningkatkan lompatan ya guys. Oke kita minum, apakah lompatan kita akan menjadi lebih super? Wih, lompatan kita jadi super guys. Buset, wah ini sih GG ya guys. Yang selanjutnya ada sebuah tas pesawat ya guys. Wih, kita dapat jetpack guys. Keren banget ya. Kita bisa terbang seperti ini. Tapi, woi, ini naiknya gimana nih? Kekuatan yang selanjutnya adalah peningkatan kecepatan ya guys. Apakah kita bisa menjadi lebih cepat? Buset, wah ini sih GG banget ya guys. Kita akan bisa dengan mudah menamatkan obi ini walaupun kita pilih yang mode susah ya guys. Tuh lompatan kita aja nggak ngutak kayak gini ya, gimana mau kalah ya guys. Aduh, langsung sampai sini dong. Wah ini sih mau parkur-parkur ya, nggak peduli aku guys, langsung saja lompat. Oke, wih langsung sampai sini dong. Tapi tunggu sebentar, ada sebuah laser. Wih tunggu momen dan langsung saja kita let's go ya guys. Yo let's go, let's go, let's go. Wih ini sih harusnya easy ya guys, soalnya lari kita jadi cepet banget seperti ini ya. Oke kita pencet dulu, itu dia Bapak Berry yang berwarna hijau. Apa kau pak, apa kau pak, kamu nggak bisa lompat seperti ini kan? Tuh aku bisa melompatimu sesuka hati aku ya. Tuh ayo ayo nyariin aku ya. Aduh 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 aduh, ada laser guys, hati-hati guys, let's go. Ternyata di atas kita juga ada laser ya guys, baru tahu aku. Wih, tapi Bapak Berry yang berwarna hijau barusan hampir saja menangkap kita ya guys. Oke kita akan langsung saja let's go guys. Oke hati-hati. Aduh aduh aduh, ada laser, ada laser, hampir aja aku terkena itu guys. Wah kalau kayak gini kita berasa nge-cheat ya guys. Aduh loh, kenapa dia berada di toilet guys? Astaga, Bapak Berry yang asli nyungsep ke toilet. Terus tadi Bapak Berry yang berwarna hijau itu siapa ya? Ya udahlah, mungkin itu saudaranya guys. Yang penting kita gali lubang dulu ya, soalnya kita ya harus keluar dari sini guys. Soalnya ya nggak mau juga ya di penjara bertahun-tahun ya guys. Yo, let's go, kita gali-gali saja, let's go. Nah ini rintangan apa ya guys? Harusnya sih ini easy bagi kita ya, soalnya kita mempunyai kekuatan dewa guys. Yo, let's go, kita langsung saja lompat. Wih easy banget ya guys kalau mempunyai kekuatan. Aduh, sepertinya aku terlalu meremehkan map ini ya guys. Ya udahlah, mungkin kita kalau nggak usah pakai kekuatan, apakah kita bisa melewatinya dengan mudah? Harusnya sih ini easy ya guys. Mungkin kekuatan kita salah ya. Ya udah, kita pakai tas ransel ini aja ya. Let's go, kita terbang. Oke, wait. Tunggu momen dan kita terbang lagi guys. Wah, kalau pakai ini enak banget guys ternyata guys. Let's go. Aduh. Apa sih, kan aku baru lewat ya guys. Oke tunggu momen, wait, kok perasaan aku jadi nggak enak ini ya. Tuh kan ada sebuah bola raksasa yang menggelinding. Let's go, kita tancap gas lagi. Let's go guys, kita langsung ke sini saja ya, kemudian kita naik saja ke atas sini karena di sini ada apa lagi ini guys. Buset, tunggu sebentar, bukannya itu Bapak Berry yang berwarna hijau tadi ya guys, kenapa dia sekarang di sini ya? Tapi kayaknya dia aneh banget. Dia ngejar kita guys. Let's go guys, kita kabur guys. Aduh 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 aduh, lari aku guys, lari aku guys, kok lari aku jadi pelan banget kayak gini ya. Oke wait. Aduh alamak, susah kali ya guys kalau kita nggak pakai ramuan yang cepat aja ini, bakalan susah ya. Let's go, kita lari saja, tancap gas. Oke wait, tunggu momen karena ada Bapak Berry yang akan mengejar kita. Yo lari guys, let's go, kita kabur guys. Loh mana pintunya, mana pintunya guys? Waduh sepertinya kita harus memutar ini kembali ya guys, kita putar lagi. Oke wait, tunggu momen kita bersembunyi dulu di bak ini. Oke kabur dulu. Wait, pak, jangan kejar aku pak, aku pahit pak rasanya pak, pak aku rasanya pahit pak.
Jangan kejar aku, Pak. Pahit. Mana dia? Oke, kabur guys. Let's go, kita naik sini, oke. Mungkin kalau di sini lebih gampangnya kita pakai kekuatan kita aja ya, guys. Yang lompatan super, buset. Ada bola yang menggelinding juga. Wah, untung aja kita punya kekuatan super, guys. Kalau kita nggak punya kekuatan super, mungkin kita bisa meningoi lagi ya. Wah, ternyata mempunyai kekuatan super itu nggak seenak yang dibayangkan ya, guys. Aku kira bakalan easy ya, tapi ternyata nggak semudah easy itu ya. Karena rintangan ini tuh berbagai macam ya, guys. Wih, lompatan kita, guys. Buset, kita langsung melewati rintangan berapa aja tuh. GG banget kita. Hey. Ya, nggak nyampe. Oh, sorry guys, barusan itu kita pemanasan ya guys, karena aku itu terlalu berambisi ya. Ya oke, kita coba lagi. Jadinya kita ya tetap harus hati-hati ya. Ternyata kita nggak boleh sembarangan memakai kekuatan kita guys. Soalnya rintangan-rintangan ini juga agak ngeselin juga ya guys. Waduh, tapi ya udahlah. Yang penting kita sudah sampai sini. Wait, apa ini? Kenapa ada laser di sini? Mungkin kita lompat saja. Oke, wait. Tunggu momen. Kita mendarat dulu, kemudian kita lompat lagi. Oke, wait. Dan kita langsung saja tancap gas menuju tangga ini ya. Yo, let's go. Kita naik lagi, guys. Kita naik lagi. Ini ruangan apa lagi nih? Ruang penyimpanan. Ya udah, kita dobrak saja penyimpanan ini, guys. Mana ini ya? Kita respawn dulu. Oke, wait. Ada sebuah tangga loh. Tangganya mana, guys? Kok kita nggak bisa ambil tangga barusan ya? Oke, ternyata sekarang bisa. Kita ambil tangga ini. Aduh, nyangkut. Kira-kira tangga ini mau dibawa kemana? Oke, ternyata ada di sini, guys. Kita letakkan di sini saja, kemudian kita harus naik ya. Oke, ternyata ya nggak terlalu pas, nggak apa-apa, guys. Nggak terlalu pas, nggak apa-apa ya. Kemudian kita langsung saja lompat. Oke, wait. Langsung saja kita naik ke sini. Dan ini ruangan apa lagi, guys? Buset, ruangan macam apa ini ya? Kenapa ada laser juga ya? Tapi nggak apa-apa, guys. Yang penting kan kita punya jetpack juga ya, kan? Wih, asik banget kalau kayak gini, guys. Let's go. Kita naik saja, oke. Yang selanjutnya sepertinya kita harus menutup semua katup ini ya, guys. Kita harus memutar tuas ini. Tapi tunggu sebentar, kita harus hati-hati. Karena di sini itu ada sebuah jebakan ya, guys. Oke, wait. Aduh, aku nyundul apaan barusan ya? Tunggu sebentar. Sepertinya kita nggak usah repot-repot pergi ke sana ya, guys. Melainkan kita langsung saja lompat ke sini ya, guys. Ngapain juga lama-lama ya, kan? Karena kan kita punya kekuatan super. Let's go. Kita melalui terowongan sini. Kita berlari, guys. Tunggu sebentar, kok lari aku jadi pelan gini ya? Wah, kayaknya kita harus memerlukan bantuan tas pesawat ini ya, guys. Soalnya kan ini rintangannya ya susah, guys. Tapi kok jalan kita jadi pelan gini ya? Oi, kenapa kamu jadi pelan kali? Tapi ya udahlah, gak apa-apa guys. Yang penting kan kita jadi gampang untuk melewati rintangan ini. Aduh. Kenapa jetpacknya tiba-tiba turun ya guys? Aneh banget tuh kan. Kalau sampai sini jadi turun lagi guys. Wah, ini kita harus menggunakan sebuah trik guys. Kita nggak boleh bergantung pada kekuatan kita ya guys. Oke, kita konsentrasi dulu ya. Oke, akhirnya sampai juga dong. Astaga dasar, tas pesawat gak berguna ya guys. Ngeprank aku ya. Oke, tapi ini apa guys? Buset, sepertinya kita harus lompat ke sana ya. Oke, let's go. Kita lompat ke sini guys. Aduh, nggak nyampe. Kita coba lagi ya guys. Yo, let's go. Kita harus masuk ke sini. Kita harus masuk. Wait, hampir aja ya guys. Hampir aja aku kena laser itu ya. Oke, tapi kok perasaan aku jadi nggak enak gini ya guys? Tuh, ada Bapak Barry lagi, tapi sekarang dia bawa panci. Ya udahlah, kita harus meminum ini dulu. Kemudian lompatan kita juga harus tinggi, guys. Soalnya kita nggak boleh meremehkan Bapak Barry yang itu ya, oke? Dia ngejar ke sini, kita mungkin lari ke sini saja, guys. Let's go. Kita ambil basoka itu. Aduh, aku dilempar apaan ini, woi. Jalan aku jadi pelan kali lah. Mana dia? Oke, itu dia. Kita tembak-tembakin aja, guys. Mamam tuh, rasain. Mamam tuh, aduh. Jalan aku, guys. Jalan aku jadi pelan. Woi, kabur dulu. Kita tembak dari sini, guys. Mamam tuh. Oke, udah ada tanda-tanda dia berkurang. Oke, wait. Kita ajar aja, guys. Ajar terus, guys. Tembak terus, guys. Let's go. Tembakin terus. Mamam tuh. Aduh. Ya, ampun, Pak. Woi, hampir aja dong. Aku udah digebuk panci sekali, guys. Let's go. Tembakin terus, guys. Let's go. Kurang sekali lagi, ayo. Mamam tuh. Meningo juga dia. Meledak dong. Nah, sekarang kita harus melanjutkan perjalanan ini lagi, guys. Let's go. Mungkin kita ke bawah saja. Aduh. Apa ini? Loh, aku terjatuh, guys. Aduh, aku terguling-guling. Aduh, muka aku. Apakah aku bakalan tidak apa-apa? Aduh, wait, please, jangan jatuh. Dan apakah, ya, jatuh juga kita?
apa sih ini, kenapa tiba-tiba kita jatuh ya? Harusnya kan kita meluncur kayak gini nih. Nah, mungkin merosotnya kita aja yang salah guys. Tapi, woi, kepala aku kenapa nyungsep kayak gitu? Wah, ini berbahaya guys. Ini berbahaya banget. Oke, kita berguling-guling lagi. Berguling-guling lagi. Apakah sekarang ini kita akan selamat? Oke. Oke, waduh. Woi. Apa-apaan pula ya? Untung kita punya tas pesawat ini guys. Kalau enggak mungkin kita bisa meninggal lagi ya. Oke, di sini jalan keluarnya. Mungkin kita sekarang harus ke atas guys. Oke, di atasan apaan ini guys? Buset. Ayolah, barusan itu aku nggak lihat ada rintangan di sini ya guys. Tapi ini kenapa rintangannya jadi kayak gini ya guys? Waduh, ini rintangannya bikin pusing nih ya. Hampir saja kita terkena itu guys. Wait, hampir saja. Wait. Tunggu momen. Mungkin kita akan selamat di sini ya guys. Aduh, terkena laser juga kita. Bentar guys, aku mode serius dulu ya. Easy ya guys, easy ya. Dah, sekarang mode normal lagi. Soalnya kalau pakai mode serius itu sangat menguras tenaga banget ya guys. Ya udah, oke, ini apalagi nih? Gunakan papan logam untuk menyeberang. Gak mau, aku maunya pakai kekuatan aja. Let's go, kita lompat guys. Wih, GG banget ya. Kita langsung sampai sini dan ini dia. Apa itu guys? Apa itu guys loh? Itu robot ya guys. Wah, sepertinya kita bakalan melawan Bapak Barry itu guys. Tapi kenapa dia loh? Kenapa dia? Kok kakinya cuma satu guys? Waduh, wait. Dia bakal nyerang kita guys. Aduh, kabur guys, kabur. Aduh, apa sih, baru juga main langsung meninggal aja kita. Emangnya kita ditembakin apa guys? Aku juga nggak tahu kita kena apa barusan ya. Oke, wait, mungkin kita lompat aja guys. Let's go. Kita kenapa sih kok bisa meninggal gini loh? Padahal kan kita nggak kena apa-apa guys. Tuh kan, nih aku buktikan ya. Kita kan jauh nih dari dia nih. Tuh, tembakannya aja nggak kena kita kan. Tapi kok kita bisa menikmati itu ya. Tuh, nyawa kita guys. Nyawa kita berkurang sendiri ya. Aneh banget guys. Oke, mungkin kita nggak boleh deket-deket ya. Yaudah, mungkin kita harus menjauh terus guys. Let's go. Menjauh terus guys. Nah, udah meledak satu guys. Let's go. Kita tembak-tembakin aja ya. Kita tembak-tembakin aja terus. Kita tembak-tembakin dari jauh. Harusnya sih kita bisa menang kali ini guys. Let's go. Let's go. Tembakin lagi. Mamam tuh. Hampir mening oi dia. Hampir mening oi. Satu kali tembakan lagi. Nah, mening oi juga dia. Mamam tuh. Meledakan kau. Tapi tunggu sebentar. Kenapa dari tadi kita nggak lompat aja ya guys? Tuh, kalau kita lompat kita bisa langsung ke sini guys. Aduh, keren banget ya guys. Let's go, kita kabur aja ya. Nggak usah pakai kendaraan itu ya. Ngapain ya guys, kan kita bisa jalan kaki. Oh, tapi kalau jalan kaki ternyata jauh juga guys. Nah, ini dia guys, tangganya ya. Kita langsung saja lompat. Wih, lompatan kita guys, bisa kita lihat ya. Tuh, sekali lompat aja kita langsung ke puncak sini guys. Dan ini dia helikopternya ya. Let's go, kita kabur dari tempat ini guys. Let's go. Aku nggak mau dipenjara terus, makanya aku harus kabur menggunakan helikopter ini. Nah, akhirnya sampailah kita di sini ya guys. Waduh, ternyata menggunakan item yang gratis ini, walaupun kita menggunakan kekuatan super, ternyata juga tidak semudah itu ya. Tapi ya udahlah guys, terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.